Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel TV Bangunan. Berapa ukuran kusen pintu dan kusen jendela untuk rumah minimalis dengan tinggi rumah 3,5 meter? Oke, kali ini kita akan membahas ukuran kusen pintu dan kusen jendela ya. Karena di video sebelumnya saya sudah membahas tinggi tiang teras. Di video tersebut banyak yang nanyain ukuran kusennya juga ya. Jadi sekalian di kesempatan kali ini kita akan ukur bareng-bareng berapa ukuran kusen pintu dan jendelanya. Kita ukur kusen pintunya dulu ya, diukur dari sisi permukaan atas. Kita ukur bareng-bareng biar kawan-kawan lihat sendiri ya, sampai ke bawah ya. Nah, silakan kawan-kawan lihat sendiri, 2,10 meter. Jadi untuk rumah ini tinggi kusennya 2,10 meter, diukur dari kusen permukaan atas sampai ke bawah. Terus selanjutnya lebarnya, untuk kusen model double seperti ini ya, atau sering disebut kupu tarung, ini untuk rumah ini lebarnya 130 cm ya kusennya ya. Jadi tinggi 2,10 meter, terus lebarnya 130 untuk pintu double. Sedangkan untuk pintu satu atau yang tidak double, nanti tingginya sama ya, 2,10 meter, kemudian lebarnya 90 lebar kusennya dengan rincian seperti ini ya. Terus selanjutnya jendela Mas Bro. Untuk jendela kita akan ukur bareng-bareng ya Mas Bro ya. Nah, diukur dari permukaan paling atas sama dengan ukur kusen pintu tadi sampai ke bawah, yaitu 170 cm Mas Bro. Silakan kawan-kawan lihat sendiri, untuk rumah ini menggunakan ukuran jendela tingginya 170 cm. Terus lebarnya, untuk lebarnya 50 cm. Nah, kawan-kawan bisa lihat sendiri untuk lebarnya 50 cm. Jadi untuk rumah ini jendelanya ukuran 50 cm. Lebarnya kemudian tingginya 170 cm. Oke, terus selanjutnya jendela samping Mas Bro. Untuk di samping di kamar-kamar begitu ya, di dekat kamar biasanya jendela itu lebih pendek ya, lebih pendek artinya ukurannya lebih pendek karena nanti supaya tidak ketutup sama tempat tidur. Jadi masih di atas tempat tidur. Dan kita akan ukur juga bareng-bareng ya untuk jendela yang samping ini di samping-samping kamar. Nah, silakan kawan-kawan lihat sendiri, 125 cm untuk tingginya. Kemudian lebarnya, untuk lebarnya sama ya, lebarnya 50 cm. Oke, jadi rumah ini ada dua ukuran jendela ya. Ukuran jendela dari segi ketinggiannya itu selisih yang samping 125 cm tingginya. Kemudian untuk jendela depan, tampak depan 170 cm. Lebarnya sama dengan rincian seperti ini ya. Oke, cukup ya Mas Bro ya. Semoga saja apa yang saya sampaikan jelas dan juga bermanfaat buat kawan-kawan semua. Sampai ketemu video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.